Ya, kita mulai saja ya, teman-teman. Benar. Bentar. Ya, baik teman-teman, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pemetaan indikator berdasarkan kompetensi dasar. Di sini kami kelompok 2 beranggotakan ada Rifat Tahira Putri, ada Mega Nur Sabrina, ada Ria Ayu Islamaya, ada Revina Medianita, ada Aulia Yasifa, dan juga ada saya, Milham dan Gunawan. Untuk tanpa berlama-lama, marilah kita langsung saja ke presentasi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Mega. Pada Mega, saya persilakan. Baik, teman-teman, sepertinya Mega sedang ada sedikit kendala. Selanjutnya, materi yang tentang dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan akan dijelaskan oleh Saudara Riva. Kepada Riva, saya persilahkan. Ya baik, sepertinya untuk selanjutnya materi tentang fungsi indikator akan dijelaskan oleh Riva. Ada suara ya? Ya, kepada saudari Riva, saya persilahkan. Ini ada suaranya nggak ini? Ada. Oke. Fungsi indikator. Fungsi indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian potensi.
berdasarkan SK dan KD. Nah, fungsi indikator ini ada empat ya. Yang pertama adalah pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, pengembang materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang harus dikembangkan. Indikator yang harus dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua adalah pedoman mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar potensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai potensi. Lalu yang ketiga adalah pedoman dalam mengembangkan bahan dan ajar. Nah, bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru nih, menunjang pencapaian potensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator hingga dapat meningkatkan pencapaian potensi secara maksimal. Lalu yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang pelaksanaan serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta mengembangkan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Dikembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Rifa yang sudah menjelaskan tentang fungsi indikator. Selanjutnya adalah tentang manfaat indikator penilaian yang akan dijelaskan oleh Revina. Kepada Saudara Revina, saya persilahkan. Baik. Mil, ada suaranya nggak, Mil? Ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat indikator penilaian. Jadi, manfaat indikator penilaian ini bermanfaat bagi empat. Yang pertama itu bagi guru. Indikator penilaian bermanfaat bagi guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes. Tesnya itu seperti tes tertulis, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Ada juga tes praktek atau tes perbuatan. Nah, selain tes juga ada non-tesnya. Nah, yang kedua, indikator penilaian bermanfaat bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Dengan demikian, siswa dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian yang sesungguhnya. Indikator penilaian bermanfaat bagi pemimpin sekolah, bagi pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Yang keempat, manfaat indikator penilaian bermanfaat bagi orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa yang lebih maksimal. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Rafina yang sudah menjelaskan tentang manfaat indikator penilaian. Selanjutnya tentang mekanisme pengembangan indikator yang akan dijelaskan oleh Saudari Lia Ayu Islamaya. Kepada Ayu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam mekanisme pengembangan indikator ini terdapat 5 poin,
Yang pertama itu ada menganalisis tingkat kompetensi. Menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Oke, bentar. Sudah. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Langkah pertama pengembangan sebuah indikator itu adalah menganalisis tingkat kompetensi SK karena minimal kompetensi yang dijadikan sebagai standar secara nasional. Tingkat kompetensi ini dapat dilihat KO atau kata kerja operasional yang digunakan sebagai dan sebuah KD-nya. Kompetensi tingkat diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapannya tersendiri. Lalu, Revina, PowerPoint-nya kepindah. Oh, iya. Ke atas lagi, Re, masih mekanisme. Lanjutnya. Nah, ya. Lanjutnya yang kedua itu menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sebuah sekolahnya tersebut. Itu sebagai acuan dalam sebuah penilaian sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Karakteristik penilaian kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Contohnya mata pelajaran agama dan akhlak. Itu contoh mata pelajarannya itu pendidikan agama. Aspek yang dinilainya itu yaitu aspek afektif dan aspek kognitif. Yang kedua itu ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan kepribadian. Itu contoh mata pelajarannya pendidikan kewarganegaraan yang dinilainya itu aspek afektif dan aspek kognitif. Selanjutnya ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu contoh mata pelajarannya penjas orkes yang dinilainya itu psikomotorik, afektif, dan kognitif. Jadi setiap mata pelajaran ini memiliki karakteristik yang membedakan dari mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan sebuah indikator. Pengembangan indikator ini memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Peserta didik memiliki keberagaman dalam inteligensi dan daya belajarnya sendiri. Jadi, indikator itu harus mampu mengakomodir keragaman tersebut. Peserta didik dengan karakteristik yang unik atau psikometriknya selayaknya diakomodir dengan penilaian yang sesuai dengan kompetensi siswa agar terukur secara proporsional. Yang ketiga itu menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan sebuah indikator. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan sebuah indikatornya. Yang keempat itu ada merumuskan sebuah indikator. Dalam merumuskan sebuah indikator, perlu diperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama itu, setiap KD-nya dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi tiga indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja digunakan dalam SK dan KD-nya. Indikatornya juga harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga, indikator dapat dikembangkan harus menggambarkan hierarki suatu kompetensinya. Yang keempat, rumusan indikatornya sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan tingkat pembelajaran. Yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang sesuai. Yang terakhir, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi indikator penilaian, yaitu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang kelima, mengembangkan indikator penilaian.
Indikator penilaian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator-indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian ini perlu dirumuskan untuk dijadikan sebagai pedoman penilaian bagi seorang guru, peserta didik maupun evaluator dari sekolah. Indikator penilaian menggunakan rata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian ini memiliki batasan-batasan. Indikator penilaian memiliki batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, atau penilaian hasil karya, atau suatu penilaian diri sendiri. Sekian presentasi dari saya, dilanjut Pak Moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Ayu yang sudah menjelaskan tentang mekanisme pengembangan indikator. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pengertian standar kompetensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Yasifa. Kepada Aul, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak? Saya akan menjelaskan tentang pengertian standar kompetensi atau SK. Standar kompetensi itu dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam pembelajaran suatu mata pelajaran. Menurut definisi tersebut, SK itu mencakup dua hal, yaitu standar isi dan standar penampilan. Nah, standar kompetensi yang menyangkut isi itu berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Selanjutnya, standar kompetensi yang menyangkut penampilan itu adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap standar isi. Nah, adapun aspek di dalam kompetensi itu antara lain, yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Yang kedua ada pemahaman, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Selanjutnya yang ketiga ada kemahiran atau skill. Yang keempat ada nilai, yaitu norma-norma untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kelima ada sikap atau attitude, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Dan yang terakhir ada minat, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perbuatan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Aulia yang sudah menjelaskan tentang pengertian standar kompetensi. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman yang bisa teman-teman lihat di PPT ya, langkah-langkah analisis kompetensi berdasarkan Cisco 2006 itu terdapat tiga ya menganalisisnya. Yang pertama adalah mengambil rumusan KD, menganalisis KD, dan juga memeriksa jabaran kemampuan. Jadi mengambil rumusan KD ini, teman-teman itu harus menentukan misalnya kalian itu ingin mengambil rumusan pembelajarannya itu seperti apa, seperti bahasa Indonesia. Kalian harus menentukan KD-nya itu apa. Terus nanti pengembangan indikatornya seperti apa. Terus nanti implementasi itunya seperti apa. Jadi harus, teman-teman harus mempersiapkan dulu ya. Jadi dan juga harus melihat dulu tujuan dari pembelajarannya itu seperti apa yang ada tertera di buku guru ya. Nah, yang kedua adalah langsung menganalisis KD. Jadi yang seperti tadi yang sudah teman-teman dengarkan penjelasan oleh Ayu tentang mekanisme indikator ya. Kan di sana kita harus memertikan KKO dan juga taksonomi belum ya. Nah, di sini juga menganalisis KD juga sama harus memperhatikan KKO dan juga taksonomi belumnya. Sehingga pencapaian tingkatnya itu sesuai dengan kriteria kemampuan anak tersebut. Misalnya seperti taksonomi belumnya di C4 atau C5. Di sana kan cocoknya hanya untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Sebenarnya bisa juga untuk kelas 3. Hanya terlalu beresiko tinggi. Karena kan anak-anak kelas 3 itu belum mencapai kepada tingkat pemikiran tentang taksonomi belum yang di C4 dan C5. Jadi teman-teman dari sana juga, dari menganalisis KD ini, teman-teman harus melihat misalnya KKO-nya itu apakah sesuai atau tidak, terus taksonomi belumnya sesuai atau tidak dengan tahap kemampuan siswanya. Dan yang ketiga ini penting, yang memeriksa jabaran kemampuan.
hampir sama sebanyak seperti analisis KD ya. Jadi memeriksa jabaran kemampuan ini, teman-teman harus melihat tingkat kemampuan anak ini itu sudah sampai mana. Tingkat pemikiran anaknya ini apakah sudah konkret atau semi-konkret. Jadi teman-teman harus lihat apakah dengan merumuskan KD ini, anak-anak akan bisa atau tidak. Apakah dengan merumuskan KD ini, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Jadi teman-teman dalam langkah-langkah analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar ini, teman-teman itu harus melihat KKO-nya apakah sudah benar atau tidak. Terus taksonomi Bloom-nya sesuai atau tidak. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman sudah melihat KKO-nya itu sudah sesuai, taksonomi Bloom-nya juga sudah sesuai, maka tujuan pembelajaran pun juga nanti akan tercapai dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kebetulan ini Mega sudah tidak ada masalah. Selanjutnya pengertian indikator akan disampaikan oleh Saul dan Mega. Pada Mega saya persilahkan. Iya, terima kasih Emil. Selanjutnya pengertian dari indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Nah, dalam mengembangkan indikator juga perlu mempertimbangkan tiga hal. Yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Nah, selanjutnya yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Dan yang terakhir, yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat juga dua rumusan indikator, yaitu yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator, dan yang kedua, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Nah, sekian dari saya, kembali lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Mega sudah menjelaskan tentang pengertian indikator. Alhamdulillah teman-teman, presentasi untuk hari ini kelompok 2 tentang pemetaan indikator berdasarkan KD sudah selesai. Selanjutnya adalah kepada sesi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah kami sampaikan?
di ini aja tiap kelompok nih ya, ditanya saja tiap kelompok untuk perwakilannya untuk bertanya, silakan. Oh baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk kepada kelompok satu perwakilannya ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari Belia mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok satu. Atau mungkin dari Nurul ada yang mau ditanyakan perwakilan dari kelompok satu. Atau mungkin dari ke kelompok tiga dulu. Di sini ada Riza, ada Dian. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan dari kelompok tiga perwakilannya. Oh, karena menandakan waktunya hampir 10 menit lagi, mungkin Bapak yang mau nanya nih ya. Oh iya, boleh Pak, enggak? Biar sedikit hangat presentasinya. Di dalam pemetaan indikator berdasarkan KD, yang mau Bapak tanyakan, dari mana KD dan indikator itu muncul. Jadi apa perbedaannya? Jadi pertama tanya Bapak, KD itu dari mana asal muasalnya? Dan apa perbedaan KD dengan indikator? Apakah indikator itu berdasarkan KD? Gimana si logikanya? Silakan untuk dijawab.
Jadi menurut kelompok kami, apa perbedaan KD dan indikator? Jadi menurut kelompok kami itu, perbedaan antara KD dan indikator tuh, KD itu kalau kita ibaratkan ya teman-teman ya, kalau kita ibaratkan, KD itu seperti mesinnya. Jadi KD itu adalah motor. Jadi KD itu ibaratkan adalah sebuah motor. Nah indikatornya itu adalah manusianya. Jadi motor itu bisa berjalan kalau pertama memang harus ada mesinnya, harus ada bensinnya. Tetapi kan kalau hanya bensin dan mesin saja itu tidak cukup. Jadi harus ada orang yang mengendarai motor itu supaya berjalan. Artinya bahwa KD itu merupakan perangkatnya. KD itu merupakan wadahnya. Dan indikator itu adalah merupakan isinya. Sehingga kalau teman-teman bisa baca ya di unes.ac.id bahwa indikator itu merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan atau yang ditampilkan oleh peserta didik. Indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Jadi, seperti yang tadi analogi saya, jadi kalau kita menggunakan sebuah motor, jika motor itu kita ingin dinilainya baik, atau jika kita ingin mengetahui motor itu berjalannya baik atau tidak, harus ada orang yang mengendarainya. Nah, itu adalah indikatornya. Itu siapa? Yaitu manusianya. Dan KD-nya itu adalah sebagai wadah atau motornya. Indikator itu adalah sebagai yang action-nya. Dan di dalam pembelajaran juga sama. KD itu hanya rumusan masalahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di RPP kan ya, ada KD-nya 1, tapi kok indikatornya 3? Nah, indikatornya itu sebenarnya untuk merumuskan, untuk mencapai KD yang sudah teman-teman buat. Misalnya di kelas 4, kita membuat KD tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, supaya si anak itu bisa membuat cerita fiksi dan non-fiksi, indikatornya harus apa aja supaya si anak-anak itu bisa mencapai membuat cerita fiksi dan non-fiksinya. Jadi, perbedaannya itu adalah bahwa KD itu adalah wadahnya, dan indikator itu adalah sesuatu alat yang untuk menjalankan wadahnya tersebut. Mungkin itu Pak penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila penjelasannya agak kurang jelas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok kami.